Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Belajar Indonesia Channel. Kali ini kita masih membahas tentang mereview seputar brosur makanan dan banner makanan. Oke, ini adalah banner yang keenam yang akan kita bagikan. Tampilannya seperti ini. Ini untuk tampilan brosurnya. Untuk bannernya, ini adalah tampilan bannernya. Nanti kita akan bagikan file PSD dan juga file CDR-nya. Oke, kita langsung saja pada review untuk file atau desainnya. Oke, di sini teman-teman, saya sudah siapkan ada dua folder, yaitu banner ya dan juga brosur. Tolong disimak, nanti barangkali ada yang tidak dimengerti atau miss dalam menggunakan cara menggunakan filenya ya. Di sini ada banner, ada dua file, ada CDR dan juga ada PSD ya. Kita coba dibuka dulu untuk bannernya, kita open aja, dan juga untuk CDR-nya juga sama, kita open aja. Oke, selanjutnya ada juga brosur teman-teman. Di sini brosur juga kita buka, dan juga ada PSD-nya kita buka. Oke, di sini kita lihat dulu yang ada di Photoshop seperti biasa. Ini adalah tampilan brosurnya teman-teman, ini tanpa model ya, atau tanpa makanannya sendiri. Ini nanti untuk makanannya silahkan diisi untuk teman-teman sendiri ya, supaya sesuai dengan modelnya. Selanjutnya ada ini yang pertama ya, ini yang pertama warna merah marun, dan ini yang kedua adalah warna ungu ya, warna ungu tua. Dan selanjutnya ini untuk bannernya, bannernya merah marun juga, ini yang kedua warna ungu juga. Oke, di sini teman-teman kita review aja apa yang ada dan bagaimana cara mengeditnya. Di bagian pertama, bagian atas ada logo, lalu juga ada nama brandnya ya. Ini brandnya saya ngarang aja ya, Sozel sosis lezat, Sozel mini ya, sosis lezat harga mini. Ada tagline-nya praktis dan lezat ya. Ada barcode sosial media dan juga ada nomor kontak jika mau melakukan pembelian. Sedikit teman-teman, di sini untuk font-nya saya menggunakan Oswald dari Google Font ya, ini Oswald dari Google Font. Kalau yang di bawah ini Bah Serif ya, ini dari Windows. Ini saya gunakan dari Windows. Kalau Anda menginstal Windows 10 biasanya langsung ada. Di bawahnya juga ada ini namanya price ya, price dari Google Font juga. Nah, ini price reguler ya, ini dari Google Font juga sama. Yang di bawah ini Roboto, dan ke bawahnya juga ada Roboto, juga ada Bah Serif seperti itu. Untuk font-font yang keterangan lebih rinci lagi, teman-teman bisa menggunakan font sans serif ya, atau yang tidak menggunakan kait, yang lebih rinci dan enak dipandang seperti ini. Oke, itu untuk font ya. Untuk warna kita menggunakan seperti ini, warnanya merah marun. Ini masih bisa diubah teman-teman, baik untuk tulisan dan juga untuk warnanya. Untuk mengubah warna kita bisa menggunakan di sini pada bagian pad paling atas ya teman-teman, dipilih sekali lagi paling atas, kita masukkan pada hue saturation seperti itu. Nah, di sini tinggal klik aja dua kali, lalu tinggal kita geser aja jika kita menginginkan warna yang lain. Barangkali ingin sesuai dengan produk atau temanya. Ini ada saturasinya ya teman-teman, untuk menambahkannya. Untuk merubah font teman-teman bisa tinggal digunakan text tool aja, tapi mungkin Sozel mini ya, ini fontnya menjadi berubah kalau diklik ya, karena kita di setting ulang. Untuk namanya adalah Oswald. Nah, di sini ada Oswald semi bold ya, kalau di Photoshop jadi Oswald semi bold. Nah, oke, seperti itu. Ini adalah Oswald-nya teman-teman. Kalau di belakangnya saya rasa itu image kayak sepertinya. Nah, ini tidak menjadi font ya sepertinya. Iya, betul.
itu tidak menjadi font, tapi ini sudah menjadi image. Jadi teman-teman nanti kalau sudah diganti tinggal di drag aja ya, ini tulisan Sojel mininya di drag. Oke, seperti itu. Lalu diganti warnanya ya, ini di blok dulu ya menggunakan text tool Ctrl A dan tinggal dimasukkan saja seperti itu. Nah, ini turunkan ke bawah. Nah, seperti itu. Itu untuk menggunakan font, warna, dan juga sekarang tinggal untuk logo ya teman-teman, nanti dibuatkan aja logo sendiri. Ini logo yang saya buat tentang Kiososis, perusahaannya ya, ilustrasinya Kiososis namanya. Terus untuk modelnya saya sudah siapkan dari Sam Mukodam, ini dari Unflash ya, gambar gratis. Teman-teman nanti silahkan digunakan sendiri. Bentuknya asalnya JPG ya. Kebetulan di sini saya sudah edit bentuk menjadi PSD seperti ini dengan background transparan. Jadi ini kita buat dulu ya di sini, lalu kita turunkan ke bawah dengan kontrol kurung kurawal kiri ya, seperti itu. Kalau tidak ke bawah terus, misalkan lama, kita bisa tarik aja. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Terus ditarik sampai tulisannya ini ada di atas ya. Terus aja kita bisa menggunakan kontrol kurung kurawal kiri ya. Nah, seperti itu sampai kontrol kurung kurawal untuk ke atas, kiri untuk ke bawah ya. Nah, ini untuk tulisannya juga sama, ini price, nanti tagline-nya bisa diubah untuk teman-teman sendiri. Tinggal kita tambahkan bayangan di bagian bawah. Kita bisa menggunakan ellipse tool juga boleh ya. Di sini kita drag aja seperti itu. Setelah itu kita buat layer baru ya. Di sini ada layer baru, lalu kita berikan warna hitam. Nah, pilih ada paint basket ya di sini. Nah, jadi warna hitam. Lalu kita pilih filter, ada blur, ada Gaussian blur. Seperti itu. Jadi tinggal kita kurangi aja. Sebentar, ini seleksinya ya kita hilangkan dulu dengan Ctrl D. Kita kembali ke blur lalu Gaussian blur. Nah, seperti ini. Jadi blurnya itu lebih bisa keluar ya. Oke. Ini sudah blur. Kita rotasikan dulu, disesuaikan dengan bentuk piringnya agak miring, lalu kita turun ganti dulu ya ini multiply, lalu kita turunkan ke bawah. Nah, seperti yang tadi berarti ya, tinggal di drag aja, enter dulu lalu di drag iya di sini, turunkan ke bawah iya seperti itu. Jadi si bentuk dari bayangannya ada di bawah piring ya, seperti itu. Itu untuk Anda yang menggunakan Photoshop sedikit aja, nanti silakan nanti digunakan untuk templatenya, dan ini beberapa poin tinggal diganti saja. Untuk banner juga sama, hanya untuk banner di sini saya sediakan sedikit deskripsi saja ya di bawah Sosis Lejat, harga mininya ini deskripsinya sedikit aja, dan logonya ada di sebelah kiri, mengacu pada bentuk yang landscape lebih merebar seperti itu. Ini juga sama. Sekarang tinggal menuju ke bagian di Corel Draw ya. Bagian di Corel Draw di sini ada dua file ya. Pertama ada file yang CDR untuk banner, yang kedua adalah file CDR untuk brosur. Seperti yang saya sampaikan, ini fontnya berubah ya karena dibuat di berbeda aplikasi. Ketika dibuka harus di set ulang menjadi Oswald ya, Oswald Ball. Kalau yang ini sudah di set ulang sama saya ya, yang tadi silakan teman-teman di set ulang aja sendiri. Di sini teman-teman bentuknya adalah all vector ya, jadi sama sekali yang saya ingat tidak ada image ya, tidak ada JPG, kecuali mungkin ini ya, bitmap ya, ini untuk barcode ya. Nanti barcode teman-teman dimasukkan aja ke dalam desainnya. Secara keseluruhan tidak ada yang berbeda, hanya di sini vektor aja.
untuk pembuatannya dan untuk pengubahan warnanya itu harus perbagian ya. Kita coba di sini. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, ini adalah vektor juga. Ketika kita ungroup all, ini menjadi perbagian seperti itu untuk merubah warnanya. Barangkali ada teman-teman yang tahu cara untuk merubah warna di CorelDRAW secara keseluruhan biar kita bisa lebih mudah untuk menggunakan template-nya ya, seperti boleh di komentar, saya akan coba belajar untuk melakukannya. Dan selanjutnya teman-teman, untuk memasukkan modelnya tentu tidak seperti yang ada di Photoshop ya, ini harus sudah berbentuk JPG. Jadi kita ambil aja dari layer, di sini kita export aja ya. Nah, yang ini kita export aja menggunakan quick export PNG, lalu kita simpan aja di sini di depan ya. Sam mukodam kita tarik untuk gambar PNG-nya teman-teman. Nah, seperti itu. Kita simpan di sini. Kita turunkan dulu atau kita buat dulu untuk bayangannya ya. Untuk bayangan sebenarnya bisa teman-teman, tidak usah menggunakan manual seperti itu. Kita juga bisa menggunakan drop shadow di sini. Jadi tinggal kita tarik saja seperti itu. Lalu kita layout, kita break untuk ininya ya. Pada bagian drop shadow-nya teman-teman, di sini masih dalam tool drop shadow, kita klik kanan lalu ada kita break drop shadow ya. Kita break drop shadow lalu kita turunkan ke bawah. Oh, harus di ungroup dulu sepertinya. Sebentar kita, oh tidak berarti ya, kita turunkan yang ini supaya shadow-nya ada di bagian bawah seperti itu. Tinggal teman-teman dimasukkan untuk gambarnya ini, turunkan ke bawah menggunakan control peg down ya, sampai bentuknya itu ada di objeknya, ada di bagian bawah. Tinggal diatur-atur saja untuk bagian drop shadow supaya terlihat lebih ada kedalaman di bagian desainnya. Oke, itu untuk di CorelDRAW ya. Mungkin bagi Anda yang menggunakan CorelDRAW sudah tidak asing lagi. Dan selanjutnya untuk di banner juga sama. Di sini hanya untuk tulisan Sozzle Mini-nya saya sudah tidak diubah menjadi Oswald ya. Oke, itu dulu. Terima kasih sudah berkunjung review desain dari Belajar Indonesia Channel. Silahkan di-download, linknya ada di deskripsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam Belajar Indonesia Channel.